Ah! Ditelan gua anjing. My soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Yo, what's up? Selamat datang kembali lagi di channel gue, Fajar Adrian, and you can call me di. Kali ini gue mau ngelanjutin lagi game A Tale of Paper, cuy. Dan kemarin, loh, kok sampai sini anjing? Oh ya, mungkin spawn di sini. Oh ya, by the way, kemarin itu gue sempat bingung. Kemana teka-teki yang ada di Palauron, yang ada di tuas-tuas yang kata ada selang itu, cuy. Dan setelah gue edit videonya, gue upload, gue menyadari satu hal, cuy. Yang gue sadari itu adalah bagaimana cara. Bentar. Anjing, emang mati ya? Huh? Oh ya, cuy, emang mati, cuy, kayaknya, cuy. Dan ya, penjelasan dari teka-teki kemarin itu, menurut gua sudah menemukan jalannya, cuy. Sudah menemukan jalannya. Gua nggak ngelihat. Gameplay orang lain, gua nggak ngelihat gameplay dari youtuber yang main game ini. Cuman insting gua itu tuh ada teka-teki yang gua lewatin. Bentar, gua ke seberang jalan yang kemarin dulu deh. Nih, kemarin itu gua kan stuck di sini kan. Setelah gua edit video episode kemarin, itu tuh gua menemukan satu celah, cuy. Satu celah yang dimana itu hint dari teka-teki yang gak bisa gue lewatin kemarin. Dan teka-teki itu adalah, nah, di bagian lantai mana ya? Oh, lantai atasnya lagi. Bentar. Ya elah, biji. Nah, sini, cuy. Ini di kemarin kan gue mentok di sini kan? Kemarin tuh gue mentok di sini. Gue itu bingung bagaimana cara supaya masukin air ini ke bawah. Dan setelah gua telaah, ini ada Palauron kan. Ini ada Palauron yang bener-bener ada warna nih. Ini ada warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Gua baru nyadar ketika gua ngedit video episode kemarin. Itu kalau nggak salah, kuning itu nomor 2, merah itu nomor 3, hijau itu nomor 4. Berarti biru itu nomor 1, biru, kuning, merah, hijau. Coba ya, gua nggak tahu, gua nggak ngeliat video sama sekali, gua baru nyadar. Jadi apa sih ini? Gua baru nyadar kemarin, cuy. Karena gua setelah gua ngedit video episode kemarin itu, gua mikir gimana caranya gitu. Jadi logika gua mengatakan kalau misalkan warna ini tuh urutannya, cuy. Jadi biru, kuning, merah, hijau. Ini gua nggak tahu ya, kalau emang nggak bisa juga, ya udah, gua lihat ini, lihat YouTube. Apa sih anjing, gua lupa bangsat. Biru, kuning, merah, hijau. Biru, ini gua enggak tahu ya. Biru, kuning, merah, hijau. Ah, kan? Ya kan? Gue bener-bener gak pernah main game ini sama sekali sebelum ini. Gue bener-bener kagak lihat walkthrough dari gameplay youtuber lain yang udah pernah main game ini sama sekali, cuy. Karena gue ini apa ya? Kalau misalkan penasaran sesuatu hal, apalagi main game-game yang teka-teki kayak gini, itu tuh ada teka-teki yang gak bisa gue lewatin tuh, gue pasti mikir dua kali, cuy. Bahkan gue mikir terus sampai kemarin gue ngedit video episode yang kemarin pun gue mikir keras. Dan ya, gue sudah bisa lewat ini ya. Nah, sebentar,
gua nyetrum ini dulu dah. Gua takutnya tuh kayak di apa ikan alo, aduh, ikan alo loncat gitu loh. Coba gua setrum. Meninggal cuy. Oke. Ini air bukan? Oh bukan. Ah! Oh. Oke. Selamat datang di A Tale of Paper ya. Ini lanjutan kemarin. Fuck, ini di mana anjing? Apakah gua akan dikejar? Kayaknya gua akan dikejar sih. By the way, tuh kan bener. Mama, ayo kita lari ya. Anjing cepet banget larinya cuy. Dia cepet banget larinya anjing. Oke. Gua parkur ya. Oke, gua bisa lewatin ini. Kok ditambah cepet Oke. Anjing kaget lagunya bangsat. Sebentar. Lagu apa backsound lagunya itu bikin kaget anjing. Gua fokus dulu untuk melewati rintangan ini. Puji kalau nggak salah itu pacara Torik apa ya? Ya bukan sih. Mata gue seliuran cuy. Oke, nice. Sepertinya kita akan masih dikejar ya. Gue masih dikejar di sini. Enggak, backsoundnya bisa slow aja gak? Oke, gue harus fokus terlala ya. Tapi kayaknya di tempat ini sedikit sedikit gampang sih sebenarnya, karena cuman ngelewatin. Oh ini nih. Oh, untung gua nggak langsung masuk, cuy. Nggak langsung terus lari, takutnya dia tiba-tiba loncat lagi kan? Bingung anjing. Dan sekarang di mana? Oke. Oh, F, cuy. Gua malah ngintip-ngintip. Wih, akhirnya senja ya. Gua keluar di dalam gua cuy. Oh shit man, banyak gunduk. Nice. Salah. Sabar. Di sini ada hin nggak? Oh ini nggak ada. Pelan-pelan dulu, oke mantap. Ini bisa kesini gak? Gak bisa ya. Gue cek kesini dulu deh. Siapa tau ada hint gitu kan. Jalannya kesini bukan sih? Wah. Apa kesini jalannya ya? Bener nih kesini. Gue kira jalannya ke pintu tadi loh. Oh, ke atas. Nice. Wih, apa nih? CTRL.
Oke. Okay. Wait the fucking second, bro. Gua berubah jadi eta naon anjing? Oh, gua berubah jadi pesawat kah? Coba ya. Gua aduh susah. Susah juga anjing. Ini gimana nih? PTRL. Widih. gua berubah gitu, cuy. Gua bisa terbang ya. Oke, saatnya. Saatnya untuk terbang ya. Anjay. Ini kemana nih? Seharusnya ke atas sana ya. Iya, benar, seharusnya ke atas sana. Ulang. Gua lari dulu, gua sambil lari ya. Tapi lompatnya gimana, cuy? Oke. Okay. Set. Wah. Bisa jiggle, cuy. Nice. Sekarang gua kesini ya. Ribet ya anjing kontrol untuk gantiin eh. Hah? Oh, langsung emang bisa langsung berubah gini? Oh iya bisa. Cepat tangan ya. Set anjay. Oke. Okay. Enggak, by the way, gua ini di mana ya? Kemarin itu episode yang kemarin itu tuh gua. Oh, ada itu tuh ada burung tuh. Cara ngambilnya. Aduh. Cara ngambil gini apa ya? Aduh, cara ngambilnya gimana anjing? Begitu bukan sih ngambilnya? Cara ngambilnya gimana? Ini masalah nggak bisa terbang cepat gitu loh. Bentar ya, gua ambil ini dulu karena itu. Hah? Loh. Kok balik lagi anjing? Hah? Kok balik lagi ya? By the way, what the fuck? Men, kenapa balik lagi cuy? Gua gak begitu mengerti barusan apa yang terjadi. Anjing. Ah iya, tadi kenapa ya? Hah? Iya, bentar. Gua masih gak habis thinking. Gua masih gak mengerti. Kenapa tadi tiba-tiba gua balik lagi ya? Apakah gua gak beli lama-lama di sini? Maksud gua gak beli lama-lama di luar ya? Yaudah deh, kalau emang bener-bener gak beli apa gak bisa lama-lama di luar. Kayaknya ini gue lewatin aja ya. Sini kemana? Mau ke atas sini. Ya jatuh dong dang. Ya. Ya oh bisa kesini cuy. Ini jalannya kemana sih? Anjay. Ya kan jalannya ke sini kan ya?
Gua nggak tahu jalannya kemana ya. Anjing, anjing. Oke, okay, nice. Itu logik aja ya. Oh, gua kesini nih. Nyampe gak? Nyampe dong, harusnya mah. Lompat aja. Oke, okay, ada bola ya. Ini by the way, bolanya buat apa nih? Oh, kesini. Oh, gak bisa lewat, cuy. bentar. Tiba-tiba dapat nyerut debu, guys ya. Ditelan gua anjing. Oh, lewat samping. Eh. Lewat mana anjing? Ah, sebentar. Apa lewat sini ya? Gua nggak tahu, gua ngide aja ya. Ini bener-bener bisa apa enggak anjing? Soalnya jarak untuk loncatnya itu berkurang cuy. Ih, dia masih ngejar dong. Oh iya, bener. Wih deh, gila. Ini teka-teki cuy. Gua nggak tahu kenapa gua bisa berpikir seperti itu ya. Maksud gua logik aja anjing. Ini apa nih? Sebentar. Oke. Okay. Ini apa nih? Ada yang bisa gue pencet kah? Gak ada ya. Coba gue ke atas ini. Gak bisa. Berarti gue ke kanan sana. Gue ke sini. Sabar dong. Sabar ya. Sama kan sabar. Sepertinya gua ini bisa langsung ke kanan sana gak? Kok bisa GG sih? GG banget anjing bangsa. Bisa gitu loh. Oh. Sabar. Nih ada bunyi tak tok, gue jadi dia turun lagi gak?
Ya enggak turun lagi, cuy. Ini turun lagi gak sih? Oh iya anjing, dia turun lagi. Coba bentar. Astaga, ini dia orangnya nih, kalau lu perhatiin, gue jalan ke kanan aja, itu dia ke bawah anjing. Dia tuh ke kanan aja tuh jadi nyerong ke bawah, cok. Jadi gue jatuh mulu anjing. Oh nggak bisa, ini nggak bisa. Oh ini bisa. Ah kagak bisa juga, berarti kemana dong? Naik dong, naik, nice. Habis itu gua kemana? Gua ke kiri aturan ya. Ini F. Oke. Ini kecepatan ya, ini kecepatan. Mana dia enggak? Wait, what? Lu naik lagi enggak? Dia enggak naik lagi. Dan ini? Ini turun. Bentar. Dia naik lagi gak? Oh enggak. Berarti gimana nih? Sebentar. Insting gua berkata dia ini bakal naik. Nah, dia ini bakal naik. Jadi gua ini, karena waktu yang kanan ini lebih lambat. Bentar. Karena kayak yang alah. Bisa langsung ngebug sana gak sih anjing? Gua bentar, logika gua mengatakan gini. Asu, kenapa tadi bisa ulang? Berarti mencet R, cogok ke pencet R, ternyata R itu ulang anjing. Aduh. Ya bentar. Gua balik lagi ya. Oke, so. Setelah beberapa kali kepencet ulang ya, kepencet R, gua balik lagi di sini. Bangsat emang. Jadi, insting gua mengatakan kalau semisal ini pergerakannya jauh lebih lambat ketimbang yang biru. Jadi, gua akan ke sini. Habis itu gua mau balik lagi ke sini. Terus gua ke kanan. Gua ke sini. Terus gua ke kanan sana. Nah, ya begitu. Ya, tahu. Oke, mantap. Oke. Ini gua bisa kemana? Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kecepatan tangan harus melatih melatih transform dari manusianya
ke pesawat cuy, karena bahannya itu tuh deketan anjing, bahan lari sama apa pesawat transformnya, shift sama CTRL itu deketan anjing. Jadi gue sedikit ini ya, sedikit grogi. Nyampe, oke mantap. Oke, ini kecepatan tangan ya. Nah, nice. Oke. Mantap. Sekarang gua kemana? Apakah gua bisa bebas? Wait, what? Oh, gua ke kanan. Berarti gue dari sini lompat. Gue gak tau gue kemana ya. Ini apa nih? Oke, gue sudah ada di alam liar ya. Kok gue merinding anjing. By the way, gue kemana ya? Oh, ini ada jalan nih. Kenapa gue ke kiri-kiri anjing? Shit man, gue nggak tahu nih, gue di mana. Oke, ini ada satu pohon. Tak dulu. Udah. Eta teh udah anjing. Hey. Hah? Gua bentar. Gue sedikit kena mind blowing apa nih? Itu apa anjing? Ini udah anjing. Oh, belum cuy. Belum anjir. What the fuck? Oke, what the fuck is this? Now. Gua apa anjing? Oke. Keluar anjing. Oh hai. Oke, ini oke. Sampai sini aja ya game A Tale of Paper. Gua enggak ngerti maksud gua. Kenapa tadi gua tiba-tiba naik ke atas sebelum gua ngecek ke kanan? I don't fucking get it. Gua enggak ngerti. Jadi, kalau misalkan lu suka, lu bisa like, comment, dan subscribe. Gua akan lanjutin game ini besok atau kapanpun itu. Gak tahu, yang penting game ini belum tamat. Gua ngiranya game ini udah tamat cuy.
Jadi thank you so much for watching. Kalau misalnya lo suka, lo bisa like, comment, dan subscribe. Jangan sampai jumpa di next episode ya. See ya. Bener, gue gak nyampe otak gue bangsat. His lines are gone, the strain is last time round.